tidak mau kalah dengan pabrikan lain yang berlomba-lomba merilis motor Matic terbaru bergenre skuter. R Retro Modern, pabrikan asal Taiwan, Kim Cho juga merilis motor Matic bergaya klasik terbarunya. Skuter retro tersebut adalah Kimco Mini 125, salah satu motor bergenre Matic retro pertama dari Kimco yang banyak diminati saat pertama kali diluncurkan. Meski Kimco Mini 125 bukan merupakan generasi yang pertama, namun pembaharuan di sejumlah sektornya benar-benar menarik dan menguatkan kesan klasiknya. Meski banyak yang bilang, Kimco Mini 125 memiliki konsep desain yang mirip dengan Honda Scoopy dan Yamaha Vino di Indonesia. Namun Kimco Mini 125 jika diperhatikan dengan baik sepertinya menawarkan kesan yang lebih mirip dengan Vespa Matic. Mesin pada motor Matic baru Kimco Mini 125 asal Taiwan ini berkapasitas 1.214 cc, 1 silinder. Motor Matic baru Kimco Mini 125 juga sudah berpendingin udara dengan suplai pembakaran injeksi. Fitur yang ditawarkan motor Matic baru Kimco Mini 125 ini cukup lengkap. Fitur yang ada pada motor Matic baru Kimco Mini 125 adalah lampu pencahayaan LED, post port USB, dan sistem pengereman ABS. Motor Matic baru Kimco Mini 125 menggunakan velg ring 10 pada bagian depan dan belakang. Kimco Mini 125 menggunakan ban berukuran 90/90/10 untuk bagian depan dan belakangnya. Motor Matic baru Kimco Mini 125 ini dibanderol harga setara dengan dua Honda Beat di Indonesia. Saat pertama kali diperkenalkan di Taiwan, Kimco Mini 125 dibanderol hanya dengan harga setara 36 jutaan rupiah saja. Meski belum ada keterangan resmi Kimco Indonesia perihal kapan motor ini akan turut dipasarkan di Indonesia. Namun jika benar-benar masuk bursa otomotif tanah air, maka bisa dipastikan Vespa bakalan punya pesaing berat, tentu dengan tawaran harga yang lebih murah. Sekian beberapa contoh motor Kimco Mini 125 untuk yang dapat kamu jadikan referensi. Semoga dengan menonton video ini, menjadi lebih mengerti dan bermakna. Terima kasih sudah menonton.